Bikin karya Kak Erika si pelukis di wajah aku. Bakal gimana ya hasilnya? Aku lagi bikin art makeup series. Kali ini aku akan ngelukis ulang karya-karya pelukis muda, tapi bukan di kanvas, melainkan di wajah aku loh. Nah, untuk yang pertama, karena aku ngefans banget sama Kak Erika, sampai aku udah follow akunnya dari Januari 2021 kemarin. Tapi walaupun gak di fallback sih, canda Kak Erika. Ya, kali ini aku mau recreating karya Kak Erika si pelukis. Setelah scroll TikToknya Kak Erika, kayaknya aku mau bikin karya lukisan Kak Erika yang di tas putihnya Kelly yang ini. Ini aku mau buat lingkarannya dulu. Nah, di sini aku pakai warna pink karena aku nggak punya face painting yang warna nude kayak punyanya Kak Erika. Lanjut buat gambar burungnya. Nah, jujur di sini aku deg-degan banget karena takut hasilnya nggak sama dengan yang Kak Erika buat. Tapi aku udah berusaha semaksimal mungkin buat bikin ini. Dan ini hasilnya. Tolong bantu tag Kak Erika ya supaya Kak Erika bisa lihat video ini. Dan komen juga pelukis siapa lagi nih yang mau aku recreating karyanya.